Kenapa you buat law yang sangat ketat? Hari ni 22 bulan. Aku ada dekat track Kota Raja. On road lah. Semalam aku off road, buat vlog untuk off road. So hari ni aku datang support. Ada seorang kawan, dia ada race lah untuk on road. Kalau kau tengok kat belakang aku ni, memang dia orang tengah qualify. Yang ni adalah race untuk Express Cup round 1. So kalau tak silap aku, diorang ada buat dalam 3 kategori ya. Tapi mungkin aku akan bagi tahu detail. Aku akan tanya Abang Scott. Aku tak ada apa-apa jemputan untuk race ni. Cuma datang sini untuk support kawan lah. Okay, so macam biasa aku akan belanja sikit gambar-gambar kit. Selalu kalau ada race memang majority dia orang akan pakai body shell baru lah. Mungkin dia orang ada color baru. So kebanyakan kalau dia orang buat airbrush memang cantik-cantik lah. So aku akan belanja sikit gambar-gambar kit dia orang. So jom ikut aku. Seram lah tengok. Memang laju-laju lah. Boleh ya kali-kali nak pergi. Kalau aku tak boleh ya. Aku on road memang tak boleh ya. Bukan tangan aku lah. Hello geng. Aku nak minta maaf sikit. Tadi aku cakap Express Cup kan. Tapi bila aku tengok-tengok balik, dia macam Express Orca Championship 2020. Tapi aku tadi nak jumpa Abang Azri. Dia malu-malu. So tak apa, kan kita pergi jumpa Michael Law, tanya dia. So tapi aku macam biasa lah, kalau untuk on road ni antara orang yang aku suka untuk temu bual lah. Abang Hafiz. Hai. Abang Hafiz, yes. Hari ni masuk kategori apa ni? Okey, hari ni kita masuk kategori 13.5 open boost. Oh, 13.5. Tapi yang masa tu saya jumpa abang masuk, yeah. 13. 13 juga. 13 juga. 13 boost lah. SSC Mall kan? Ha. Ya, yeah, betul. Okey. So hari ni dia kata kit lama dia tak sedap. Dia kata kit baru dia sedap. Yeah, pakai kit apa sekarang? Sekarang kita dah pakai dekat F4. Dekat SSC Mall kita pakai T4 21. Bukan tak sedap, tapi banyak nak setting, nak kena cari. Okay. So dengan F4 ni saya rasa tak perlu banyak kerja nak buat lah. So kepada siapa yang ada T4 tu, better jual cepat lah. Kalau orang tengok video ni, harga akan jadi drop tau. Drop eh.
Okay. Okay, bang. Alright. Tapi okay, F4 ni, so untuk F4 ni kereta yang kata orang tu dia sangat-sangat sensitif. Tapi sensitif tu taklah seteruk mana. So keluar daripada kotak dan kita pasal mengikut manual. So dia boleh main dengan easy, tak perlu beberapa banyak setting kita lakukan. Okay, bang. So saya harap ini abang sukses lah. InsyaAllah. Tapi kasih tadi laju sangat bang, laju. Jerit dia kuat kan? Ha, jerit dia kuat. Harap pergi amen lah. InsyaAllah. Okay. Tapi insyaAllah lah kita cuba buat terbaik lah. Stop. Tapi tadi abang dapat 18 lap. Okey lah, 18 lap amen lah tu. InsyaAllah. Boleh amen. Kita pergi top 5 lah. Okey bang. Kita fight. Okey. So aku kenalkan korang, ini nama dia Izzudin, dia daripada Kajang. Dia hari ni dia bawa X-ray T4. Yang T4 ni dia beli daripada Abang Hafiz. Dia dah kutuk-kutuk tadi. Lepas tu dia counter balik, dia kata sebenarnya kit ni okey. Tapi dengan beberapa syarat lah. Betul. So yang ni adalah race ke berapa awak? Ketiga. So ketiga lah. Untuk tahun ni lah. Tinggal lah, baru start main lah, newbie lagi. So dah berapa ribu habis dah? Dalam 2,000, 3,000 juga lah. 2,000, 3,000, okey lagi lah. Okay. Belum terlajak perahu belum lah. Belum lagi. So hari ni masuk kategori apa? Hari ni saya masuk 17.5, blinky stock lah. Blinky stock lah. So yang ni syarat-syarat dia apa? Syarat dia first dia control dekat ESC kita pakai ESC. Okay. Orca ni, Blinky ni. Okay. Motor 17. Tapi motor bebas lah. Ha, motor bebas lah. Tapi motor kena 17.5. 17.5 turn. Okay, lepas tu ESC. So untuk kategori 17.5 dia akan control dekat ESC ni lah. Okay, ni aku tunjuk korang Orca. That's why dia punya nama race dia tu Express Orca Championship. Okay. So korang kena ada barang Orca ataupun Express. Okay. Harap-harap kau sukses hari ni, okay? Amin, terima kasih. Tadi hit pertama nombor apa? Nombor 6 lah. Hit kedua? Nombor 7. Drop sikit lah. Okay. Okay bos. Okay, terima kasih. Gang, bersama aku ada seorang legend. Nama dia Andy Dash tau. Aku nak interview dia sikit. Sebab ni first time aku interview dia. So kita boleh tanya dia beberapa soalan lah, okay? Andy. Hi. So today you masuk kategori apa? Booster 13.5 turn booster. 13 booster. So today you pakai kit apa? Yang kit ni, it's a I speak English, yeah. Okay. So this kit is actually a T4 base. This T4 base. Okay. So it's a shorter arms compared to the T4 2021 or longer arms. So this is the older T4 20. T4 that was had the shorter arms. Okay. So now Zero Tribe, they come up with a conversion. Conversion. So that it used to be a rear drive. So the spur used to be here. Okay, so spur. Oh, you sudah convert lah. Sudah convert to what we call 60-40 ratio. Oh. 60 on the belt. Okay. Length. Okay. 40. Okay. Okay. So there's also a conversion called mid motor. Oh, mid motor lah. So mid is 50-50. 50-50. What's the difference is the mid has more rotation. Oh, more rotation. Okay. And we call this a zero track mid rear. Okay. So this one has more stability in the rear. So the rear has more stability. Stability lah. And you lose a bit of rotation. Rotation. But you get more stability. Stability. So what we have done is to see whether we can set it up for low traction track. Rotation. Because we believe that mid can be faster. Mid can be faster. Can be faster, but that's to be tested. That's the zero type that we have now. So. Okay. So today, what combo you use? You mean my electronics? Yes. My electronics, I run a Blitrim 13.5. Okay. I've got a OE1. OE1. And the highest. Highest. Servo. Okay, highest servo. Korean, man. Yes. So Korean. The punya batteries. The IP. Oh, IP ya. Also buy from Sua lah. Yes. Okay. Yep, that's it. Okay. So you dah berapa lama main RC? Ada 20 tahun. Nah, so that's why aku kata dia ni legend sebenarnya. So tapi sekarang dah slow ah. Ah, memang. So last time I ada buat vlog untuk ISTC dekat SACC. Ah, yes. Tapi I tak nampak you. I duduk
Sebelah ada 10 sebelah sana. Okay. So, tapi ada, tak join race. Ada race. Oh, iya ke? Ha, ada race. Okay. I think I finish 4 tu. Finish 4 lah. Okay. Also with the same same kit lah. Okay. Same kit. Okay, so good luck today. Thank you very much. Okay, have a nice day. Thank you. So sekarang okay, I kenalkan ni Michael Low, okay. Dia adalah distributor ke ataupun distributor untuk Orca sama Express. Orca dengan Express. So today dia ada buat satu race lah, okay. Express Orca Championship 2022 round 1. So kenapa you buat law yang sangat ketat? Sebab kita mau make it fair and easy for everyone. Sebab Blinky ini ESC pun murah. Okay. I want to introduce the spec ESC dalam macam ETS, macam club race kat mereka semua pakai ESC ini. Okay. So, dia sudah proven. Proven. Satu, nombor dua, economical juga, dia bukan mahal punya barang. So okay. So, we should try to promote this in Malaysia. Okay. So sebab ada macam IP kawan lah, I kata kenapa you tak join Express Cup? Kata nak kena beli AC lah, apalah. Ya, so this is macam kita sudah ada kurangan itu entry fee kan. So biasa 100, ini 75. 75 lah. So habis setahun sudah 100. Jadi sudah untung. So 2 tahun 200. So ini AC berapa saja? 100. So okay. It's a way to promote this spec class. Number 1, number 2 also to make it fairer for everybody. So apa you punya target untuk this race? Kalau untuk round 2, ada round 3? Ada round, tapi 4 round. Dia sampai 4 round lah, okay. And satu round ada 2,000. So I tengok sekarang sudah bulan, almost bulan 6 lah. Yes. So kalau you untuk habiskan 4 round untuk 2022 in maybe November, December last round. Okay, so dia akan macam satu round. July another one round. July one round, I think in September one round. September. October one round. December one round. December one round lah. So you boleh tak suruh ramai-ramai join this race? Yes, please come and join us. I think this is a very fun sport and also a very fair sport. Okay. Ya, orang semua pakai ESC sama, tak bisa go hanky-panky ya. Hanky-panky. So lagi satu lah, I sudah tadi ingat kepala tau. Sudah lupa lah. I nak tanya satu soalan. Sudah lupa lah. Okay. So hopefully for second round, third round lebih ramai orang join lah, okay. Okay. Terima kasih. Orang. Menarik kan? Apa informasi ni? Amen, ha? Amen. Waktu saya besar. Agak garut, Alex menaikkan asli. Belum sangat. Asal bintang Alex dengan kelajuan yang melihatkan Alex ini lebih pantas jika dibandingkan dengan Asal ya. Alex ini 18.233, manakala Asal 18.66. Aiman, kedudukan yang ketiga sebelum mendapat kedudukan itu daripada dirampas oleh Lan. So macam biasa lepas sebelum dengan selepas race ataupun buat hit, dia orang akan check kalau untuk ketinggian dia orang akan check 100 berapa eh. Tinggi 150, body shell untuk atas, untuk ekor 140. Width
Depends. Berat. Untuk kategori ini. Okey. Yang ini adalah dia punya minimum berat kan? Minimum. Minimum berat. Lebih sikit tak apa. So tak ada masalah lah, okey. So aku harap korang next second round datang sini support untuk Express Cup ni. Aku kenalkan dekat korang. Ni adalah tim-tim daripada Pulau Pinang eh. Nama siapa bang? Abang John. Oh Abang John. Saya Utai. Utai, oh nama glamour Utai lah. Nak tanya sikit. Utai umur berapa bang? Nama tu 60. Umur 60 oh. Dahsyat lah. Baru 59 bulan 5 kan. Mata okey lagi lah. Mata boleh lah. Tapi kalau malam sorry lah. Malam sorry lah. Kalau nak race, memang tak join lah. Malam memang tak main lah. Tapi itu lah. Sama macam respect lah. Dah 60 pun jarang tengok orang orang Melayu lah yang main. Jiwa. Dah berapa lama main RC? Mesin 2002. Ah, daripada 2002 maksudnya dah 20 tahun lah. 20 tahun lah. Okay bang, harap hari ni abang sukses lah. Tadi B-man kan? Lagi B-man tapi ada problem. Ada problem sikit lah. Okay tak apa, tak apa, tak apa. Ada lagi 2 ya, final. Ada 2 final. Enjoy bang. Ya, nama siapa bang? Musa. Musa? Musa. Musa. Ya. So Musa rasa umur 60 tahun akan main RC lagi tak? Tak tahulah. Saya target pun tak lama lah. 2-3 tahun saya siap berhenti lah. 2-3 tahun saya berhenti lah. Mata tak nampak lah. Okey. Tak, so kena belajar ilmu lah. Dengan Utai. Apa Abang Sean. Nama dia Abang Sean eh? Kami panggil dia Abang Sean. Nama glamour Abang Sean. Abang Sean. Okey. Thank you. Alright. Hello gang. Bersama aku ada seorang. Nama dia Fred. Fred, yes, kenapa you nampak macam sangat kecewa lah ini Fred? Yalah, sebab ESC sudah terbakar. ESC sudah terbakar? Itu ESC blinky ke apa? Blinky pun bro. Tak ada warranty ya? Tak ada. Aduh, so dapat run tak tadi? Tak dapat lah? Tak ada. First run pun sudah burn. First run sudah burn? Aduh, memang kalau I pun tengok SCC Mio Race lah, tengok kita buat SCC Mio Race. Ada SCC Mio Race? Gila ya? Betul lah. Mungkin 2 bulan, 3 bulan lah. Okey. So aku betul kesian lah tengok Fred. Fras lah. Aku tengok dia pun stress. Fras betul. Bilik lah Fred. Geng-geng dia pun tak datang. Takutlah, nasib lah. Okey Fred, tak apa. Okey bro. Cuba lagi next time. Okey, no problem. Jangan serik lah. Okey. Race dah habis. Sekarang dah tengah tunggu penyampaian hadiah. Oh, memang best. Rugi lah kalau korang tak join race Express Oka ni. Nanti aku share, aku ada video final untuk A-Man boosted. Oh, memang fight. Tapi yang nombor satu tu memang power lah, dah jauh tinggalkan dia. Aku suka tengok yang Andy Dash, apa Azli Amri dengan Michael Lowe lah. Dia fight tu memang best lah. Nanti aku akan share video final tu. So sekarang aku akan buat untuk penyampaian hadiah. Okay. So nanti aku akan sekali lah video ni, vlog aku ni dengan majlis penyampaian hadiah tu. Okay. Okay, jangan lupa like dan subscribe channel aku. Okay. Okey, kedudukan yang keempat Fazli. Bang, boleh tak depan kita nampak dulu belakang. Fazli 4. Ada Fazli. Next
Sui. Yang ketiga Alex Lee. Tiga Alex Lee. Okey, kedudukan kedua Eddie. Bantuan untuk pemain FF Alexa. Ya, okey, sama. Okey, kedudukan sana ya, Bantuan. Okey, untuk kedudukan nombor 10, T1-1. Kedudukan 9, Ayu. Kedudukan yang ke-8, Akhid. Okey, kedudukan yang ke-7, Rembo. Rembo. Okey. Tetangga yang ke-6, Ivan Lee. Kedudukan yang ketiba, Kiyosagi. Kedudukan keempat, Mak Arif. Kedudukan ketiga, Ponyang Hindli. Kedudukan kedua, Michael Lowe. Dan nombor 7 untuk hari ini ya. Michael Lowe 7, Michael Lowe juga. Aduh. Okey, untuk Eman Blinky, kedudukan yang ke-8, Izubon. Tetangga yang ke-7, Eddie. Dia pun kata Eddie Tanah. Eddie kan? Okey, kedudukan yang ke-6, Yeni. Nampak aku ke tak? Kau nombor apa ni? Ye.
Kedudukan yang kelima, Putri. Kedudukan yang keempat, okey Putri, Dahlah. Banyak. Ya. Okey, Putri berbangga kelima. Yang keempat, Akid. Kemudian kedudukan yang ketiga, Asin Abid Dahlah. Okey, kemudian ketiga untuk Eben Lungi, Faisal. Eh, nanti ingatkan dia orang podium naik. Sebab tadi dia orang tak naik. Okey, kedudukan yang kedua dan juga cucu pada hari ini, Syahir. Ini kan, kok ni? Syahir. Dapat tu, Syahir. Okey, dan juga pertama juara untuk Eman Blinky Thomas Tio. Apa pula ni? Thomas Tio. Oh, dia ni. Podium. Okey, Ayu. Kita ambil timen untuk kita stop. Podium. Okey, Raja. Ayuh, kemana? Sini. Okey, Timen, kita start Okey, untuk kedudukan yang tajuk penyebab, pihak pengantar minta maaf tiada kita kekurangan trofi untuk kita serahkan walau bagaimanapun dari kita rakan-rakan untuk memberi tepukan tangan kepada kedudukan 6, Abang Tor. Ada, okey, alhamdulillah. Okey, dan kedudukan kelima. Siapa yang? Iwan. Baru kau tahu itu Kota Raja. Kedua tiga. Okey, kedudukan keempat. Ya, bang. Sebang. Baru daripada China. Aiman. Okey, kedudukan yang ketiga. Saya rasa dia berpuas hati dengan kedudukan beliau ini. Run XA. Kedua, Asyoy. Dua. B. Peluang telah diberikan tetapi tidak gagal untuk menggunakan peluang tersebut untuk menangi. Okey, kedudukan pertama, Helen Lee. Helen Lee pertama. Choi, podium. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Ayu kerana menyampaikan hadiah untuk Podium Len. Dan seterusnya saya terima kasih menjemput Bumi untuk menyampaikan hadiah untuk Bumi Eben Superstock. 1, 2, 3. Okay. Okay.
Pakai Bendy. Jadi saya Bendy ya, untuk apa yang pakai harga untuk beli-beli. Emang yang peserta? Okey, turunkan pengilan. Muka juga dari Palestina. Okey, kedudukan yang ke-8, Lilin. Okey, Ayu ditanggul yang ke-3. Hafiz Nabi kedudukan yang ke-6. Aiman ditanggul yang ke-5. Kita ke yang ke-4. Edidas. Edidas, kita ke yang ke-4. Okey. Kedudukan podium ke-3. Azri Amro. Kedudukan kedua dan juga video Michael Lowe. Oke, juara untuk petang ini ya, kesempatan yang kelima, Wakawa. Podium. Podium ah. Pertama ini. Ayah. Ini main lah sekarang, tolonglah. Okey, kita ada sambutan dulu. Jadi kita akan sampaikan.